proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Materi PS, silakan tugas kalian yang terkait dengan konferensi meja bundar dan Rengas Dengklo dikerjakan dengan baik dan sukses. Selamat bekerja dan saya akhiri. Salam anak-anak. Salam. Terima kasih. Tadi tugasnya apaan ya? Tahu KMDL apaan itu? Apaan itu? Konferensi meja bundar merupakan tindak lanjut dari perundingan-perundingan sebelumnya. Konferensi ini merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. Kali ini negara kapitalis bukan negara komunis. Delegasi dari Indonesia diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Indonesia mengajukan kesepakatan agar Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dan memang pada akhirnya Indonesia mendapatkan kesepakatan itu, yakni akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Serikat. Berada di pihak Belanda, itu adalah hal yang tepat. Aku pun tak menyangka orang-orang bodoh itu. Sementara delegasi dari Belanda diketuai oleh Johan van Marsaven memberikan timbal balik menggunakan kesepakatan pengakuan kedaulatan yang dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Dan pada saat itu, Irian Barat masih belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia. Tetap saja, Bu. Bukan Belanda, kan?
BFO atau Federal Consultative Assembly adalah suatu badan yang merupakan kumpulan negara-negara bagian bentukan Belanda, dan untuk kesepakatan yang diajukan antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang diketuai Belanda. Negara Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Tuan Hatta, sayangnya saya tidak dapat menghapuskan hutang-hutang tersebut. Delegasi Tom Crisley sebagai United Nations Commission for Indonesia atau UNCI atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia adalah komisi yang diberi tugas oleh PBB untuk menggantikan tugas komisi sebelumnya, sedangkan kesepakatan yang diajukan yakni RIS harus membayar semua utang Belanda sejak 1942. Mereka merupakan koloni kami, meskipun pada hari ini mereka menginginkan untuk membentuk kedaulatan mereka sebagai negara yang merdeka. Hari ini, 23 Agustus 1949, kami akan menciptakan sejarah bagi kedua negara, Belanda dan Indonesia. Mari kita mulai konferensi meja bundar ini. Delegasi dari Indonesia yang merupakan wakil presiden Indonesia, Dr. Muhammad Hatta. 4 tahun lamanya kita hidup dalam persengketaan dan rasa dendam dalam hati. Kami telah mencetuskan proklamasi, tapi kami masih saja terus digemparkan oleh Belanda seperti yang terjadi di Perang Medan dan Ambarawa. Pada konferensi kali ini, bangsa Indonesia dan Belanda akan memperoleh kebahagiaan. Anak cucu kita akan berterima kasih pada kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati konferensi meja bundar kali ini. Sekian, terima kasih. Delegasi dari BFO, Sultan Hamid II dari Pontianak. Pada kami adalah kemauan leluhur untuk menjaga kepeliharaan agar dalam negara budaya yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban, dan harus menjadi tempat untuk setiap orang tanpa memandang agama, suku, ataupun bangsanya. Negara yang terbangun dari berbagai etnis yang berpadu, jika bisa terwujud, kami mau dan kami akan melakukannya sendiri. Kami akan mencapai. Delegasi dari Belanda, Johan van Marsaven yang merupakan Menteri Kehakiman Belanda. Kesempatan kali ini, saya ingin apapun hasilnya, Belanda dan Indonesia akan menjadi negara yang damai, sejahtera, dan sentosa. Meski pada dasarnya Indonesia merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, dan akan terus menjadi bagian Belanda. Hei! Apa maksudmu itu? Kamu jangan seenaknya sebut itu loh ya! Kami. Delegasi dari PBB, Tom Critchley, diplomat asal Australia. Yang Mulia, atas nama anggota United Nations Commission for Indonesia, saya ingin menambahkan sedikit perihal peristiwa bersejarah ini. Konferensi ini didedikasikan untuk mengalihkan kedaulatan kepada 70 juta warga dan untuk membangun hubungan baik antara warga Belanda dan warga Republik Indonesia yang baru. Jadi, para wakil Indonesia, apa yang kalian inginkan? Saya mewakili bangsa Indonesia meminta Belanda untuk menyerahkan kedaulatan yang seutuhnya kepada bangsa Indonesia yang terdiri dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Irian Barat. Kami keberatan. Irian Barat masih tetap milik kami, bukan Indonesia. Irian Barat adalah NKRI. Kalian telah merebutnya dari kami. Tetap saja, Irian Barat masih milik kami.
Konferensi ini pasti akan berjalan lancar jika kalian bersedia mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia. Begini saja, bagaimana jika kita dirikan saja organisasi Uni Indonesia dan Belanda? Perserikatan persahabatan, militer kita, ekonomi kita, dan segala aspek akan kita urus bersama. Kalau seperti itu sih sama saja seperti tidak bebas. Jadi setelah kalian merdeka, kalian langsung akan mengusir kami. Organisasi persahabatan saja tak apa, asal tujuan utamanya betul-betul untuk saling membantu dan tidak boleh mengambil keputusannya masing-masing. Kalau itu sih, saya tidak setuju. Jika Anda tidak setuju, Indonesia bukanlah Indonesia, melainkan masih saja di bawah Belanda. Kalau itu, saya setuju. Begini saja, bagaimana jika kami mengakui bahwa kalian adalah negara berdaulat yang bernamakan Republik Indonesia Serikat, namun Irian Barat masih menjadi milik kami? Sebaiknya kalian akui kedaulatan Republik Indonesia Serikat, secepatnya, paling lambat 30 Desember 1949. Tidak menjadi masalah. Lalu, mengenai Uni Indonesia Belanda? Kami tidak apa, sedangkan Indonesia dipandang sederajat dengan... Sederajat? Mereka saja asal mengemis, pengecut. Selanjutnya, kami akan mengakui kalian sebagai negara sepenuhnya jika kalian melunasi utang kami yang lalu. Kalian ini lucu sekali ya. Sebelum menjadi negara, kalian ini perusahaan. Walaupun sudah menjadi negara, kalian tetap harus membayar hutang VOC. Tetap saja, VOC ini kan perusahaan Belanda. Kalian tidak bisa seenaknya melempar hutang kepada para pekerja. Untuk membayar hutang saya tidak mampu, apalagi untuk membangun negara. Kami ini negara kapitalis, bukan negara komunis. Diskusi ini akan dilanjutkan pada tanggal 2 November. Terima kasih. Ada yang kau ingin bicarakan, Bu? 1945, Indonesia merdeka. Bagiku, Indonesia seharusnya sejak lama merdeka. Sungguh lucu sekali. Apa yang terjadi? Banyak sekali orang seperti kau, berdarah daging Indonesia, namun berpikir pada lawan. Apa itu pengkhianat? Indonesia hanya terdiri dari orang-orang Jawa, sementara saya berdarah Pontianak, bukan Indonesia itu. Minoritas, mayoritas, itu sama saja hal yang umum. Orang-orang seperti kau berpikirnya sempit, Indonesia itu negara persatuan, semua etnis disederajatkan. Pendapatku, Indonesia bukan apa-apa tambah Belanda, Bung. Maafkan saya, tunggu, saya meminta maaf. Apa kau tak malu? Kau tak perlu minta maaf kepada saya. Minta maaflah kepada Indonesia. Saja. Percayalah, kita pasti akan mendapatkan kedaulatan yang kita idam-idamkan. Sesungguhnya kemerdekaan akan jatuh ke tangan kita sesegera mungkin. Tuan Chrisley, dipersilakan. Setelah bermusyawarah, hasil dari konferensi kita ini, 1. Belanda akan mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang berdaulat yang terdiri dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Irian Barat tidak termasuk. 2. Masalah Irian Barat akan dibahas di konferensi yang berbeda tahun depan. 3. Didirikannya Uni Indonesia Belanda dengan tujuan saling membantu serta dengan status yang sederajat. 4. Republik Indonesia Serikat harus membayar seluruh hutang-hutangnya agar hasil konferensi ini bisa diterapkan. Apa-apaan ini? Saya tidak setuju. Kewajibannya Indonesia membayar hutang-hutang Belanda, ini tak masuk akal. Jika Belanda telah menganggap kami sebagai negara Indonesia, buat apa kami membayar hutang-hutangnya? Tetap saja, Bung. Hutang Belanda, kan? Hutang Belanda? Kita ini adalah dua negara yang berbeda. Mohon revisinya, Tuan Chrisley. Tuan Hatta, sayangnya saya tidak dapat menghapuskan hutang-hutang tersebut. Tetapi, saya dapat meringankan hanya untuk hutang-hutang setelah 1942. Bagaimana? Baiklah, kami setuju. Kami kira itu adalah keputusan paling menguntungkan bagi kami.
kami akan mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat paling lambat tanggal 30 Desember 1949 sesuai permintaan. Dengan begitu, saya anggap konferensi ini sudah benar-benar selesai. Sepakat? Baiklah, sesuai dengan hasil konferensi meja bundar, saya akan menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Terima kasih Ratu Juliana. Terima kasih. Kau menyesal. Penyesalan tak akan merubah apapun. Berada di pihak Belanda merupakan hal yang sangat tepat. Aku pun heran dengan orang-orang bodoh itu.